Berikut ini untuk pengujian kit inverter 16 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban kompor listrik dan menggunakan beban pemanas. Langsung saja kita akan uji. Untuk yang pertama kali di sini saya nyalakan menggunakan beban pemanas. Kebaca 100-an watt, saya tambah. Kebaca 200-an watt, 300-an watt, saya tambah. Kebaca 400-an, 500-an watt lebih, 600-an watt lebih, saya tambah. Kebaca sampai 1200-an watt lebih, ini kita bisa lihat. Kemudian saya akan berubah menggunakan kompor listrik. Ini saya nyalakan menggunakan kompor listrik, beban kebaca sampai 900-an watt lebih. Kemudian saya tambah menggunakan pemanas, beban mencapai 1500-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi di sini, beban mencapai 1800-an watt lebih. Saya tambah lagi di sini. Di sini mencapai 2000-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi. Ya, di sini di posisi 2100-an watt inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.